بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي دبر الكائنات بأحسن تدبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي القدير، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه الأخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وأصحابه وذريته العشير. أما بعد، yang saya hormati Ketua DKM Masjid dan Takwa, para orang tua, para ustaz yang selalu saya minta doa restu dan bimbingannya, ibu-ibu, bapak, wabil khusus para pemudi dan pemuda, mudah-mudahan malam ini malam yang penuh berkah untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan malam ini malam dikabulkannya, malam diijabahnya segala harapan dan doa doa kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu dan bapak sekalian, adik-adik para pemuda, seperti biasa ceramah bersama saya sebelum kita mulai, kita sepakati peraturan yang terlebih dahulu supaya efektif, karena mudah-mudahan sejam sudah selesai dengan doa. Jadi izin para orang tua, mohon maaf, lebih khusus adik-adik milenial, katakan-katakan semuanya ibu bapak. Nah ini peraturan pertama, mohon izin. Jangan kolonial, jangan kolonial, jangan semuanya aja, semuanya aja. Karena lebih benar teman sebelah kanannya. Dan ikuti kata-kata saya, hai teman-teman. Kalau dengar ceramah, jangan ngantuk. Tuh. Saya tidak mau saya ceramah bapak dan ibu sambil bersandar dan salam baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan kirinya sekarang, peraturan kedua, izin ibu bapak tempel pundak sebelah kirinya. Hai teman-teman, kalau dengar ceramah handphonenya matikan. Jadi selain handphone yang buat shopping ini, yang lainnya sih simpan aja saya. Suka ada alasan sih pak, ustadz ini saya mencatat materi di handphone. Niatnya awalnya mencatat, kalau ada WA pasti jawab WA. Dan ujungnya mencatatnya 10 menit, WA-annya 40 menit. Jadi bisa, walaupun teknologi canggih, saya sih mohon untuk yang sekarang mah kita sepakati aja dulu, tidak ada yang berbunyi. Setuju? Setuju. Gimana ustaz kalau masih ada yang bunyi? Saya berbaik sangka, mungkin handphonenya handphone baru, jadi belum tahu cara sarung. Ya bismillah, seperti biasa juga supaya barokah, baca kalimat thayyibah sambil diniatkan di hati kita, semoga kalimat ini meresap di dalam jiwa, teraplikasi dalam kehidupan nyata, dan mudah-mudahan menjadi pengawal saat kita kembali kepada Yang Maha Kuasa. Allah bisa karena Dia bisa. Tidak mungkin saat meninggal bisa kalau tidak terbiasa. Saya dulu baru diberitahu kepada Allah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allah
Enggak, dia kan. Tamina Fauna dan Kurana. Itu sih orang yang hendak yang baik. Tapi na'udzubillah harus segera introspeksi diri, harus segera evaluasi. Na'udzubillah kalau kita termasuk orang yang dijauhkan dari kebaikan, dikendaki pada keburukan, cirinya juga dua. Ditutup pintu-pintu kebaikan dan amal soleh. Oh Bapak, jangan sangka loh kalau Allah tidak berkehendak, tidak memberikan taufik hidayah, mau sholat jamaah saja enggak jadi-jadi. Mau sholat jamaah, kedatangan tamu, bilangnya penting sebentar, ngomong 10 menit, sejam, selesai. Mau pengajian, perutnya mulus sampai 3 kali, 4 kali, jadi akhirnya ngomong. Daripada repot di masjid, ngangguk, enggak jadi. Halo? Kalau saya bilang halo, jawab hai. Halo? Jumbo. Kalau saya bilang hai, jawab halo, hai. Halo. Halo, halo, hai. Bersyukur pada Allah. Karena dibatasi waktu, tidak boleh lama-lama kalau materi malam minggu mah, apalagi buat milenial. Begini, kesempatan yang kedua, bersyukurlah tinggal menghitung hari, kita memasuki bulan yang penuh berkah, bulan yang istimewa di antara bulan-bulan yang ada, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan di bulan Ramadan yang penuh berkah. Bagaimana ittiba' pada Rasulullah? Rasulullah itu akhlaknya Al-Qur'an. Jadi metodenya untuk Rasulullah mah contoh saja dari Al-Qur'an. Karena tadi judul-judulnya buat milenial, walaupun bapak-bapak juga kan milenial, Pak. Milenial tahun 70-an. Ada milenial, ada kolonial. Yang anak-anak muda zaman milenial, yang para sepuh kan zaman kolonial. Sama materi yang apa-apa, pasti beruntung. Maka nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, jangan kau lewatkan. Kecuali untuk 4 hal, apalagi bulan suci Ramadan. Dan saya baru sadar, Pak Ketua DKM, kenapa waktu kita anak-anak, saya tidak tahu ya, anak-anak SD, MI sekarang diajarkan ke oleh guru-gurunya. Setiap mau pulang selalu surat ini yang dibaca. Ayo sebelum pulang anak-anak baca surat ini, pasti sudah pada hafal. Kita bahas saja nih ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Rupanya kalau bicara mah guru-guru zaman dulu, anakku sebentar lagi kau keluar dari ruangan kelas ini, sebentar lagi kau keluar dari madrasah ini, jangan pernah melewatkan waktu yang berlalu, jangan melewatkan hari yang berganti, kecuali hanya untuk tidak merugi. Apa? Aman. Yang pertama, nitip adik-adikku, nitip para orang tuaku, termasuk diriku sendiri, agar engkau tidak rugi. Jangan melewatkan waktumu kecuali untuk memperkuat iman, untuk nambah diri. Di luar itu kau pasti rugi. Apapun yang terjadi, kata Imam Syafi'i, kalau itu membuat imanmu bertambah, imanmu kuat, maka itu beruntung. Ustaz gimana anak sakit, Ustaz sudah 3 hari. Memang secara logika anak sakit, tapi gara-gara anak sakit 3 hari, ibu rajin tahajud, bapak jadi pegangnya tasbih, jadi zikir, jadi baca Quran, jadi dekat dengan Allah. Jangan-jangan inilah keberuntungan. Ketimbang anak sehat, ibunya nonton sinetron terus, bapaknya WA-an terus. Nah boleh jadi malah ini musibah. Jadi anak sakit itu kebaikan kalau membuat iman bertambah. Halo. Hai.
anak muda santri sudah mau melamar akhwat, sebulan tinggal nikah, tiba-tiba pihak perempuan membatalkan. Masya Allah. Cik, kalau kita jawab wahai anak muda, ini kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Tunggu dulu. Lihat dulu cerita lanjutannya. Kalau itu membuat santriwan malah dekat dengan Allah, semakin takhorup, terbuka mata hati. Ya Allah, mungkin kau mengabulkan doaku karena aku minta istri yang solehah, istri yang terbaik. Aku tahu tidak ada takdir buruk ya Allah. Salawatnya jadi nambah, hafalan Qurannya nambah. Keburukan apa kebaikan? Kebaikan. Kebaikan. Ternyata Allah tahu. Jangan sama itu santri. Yang akhwat itu mah setelah sebulan tuh kanker payudara. 3 bulan meninggal dunia. Jadi nanti tuh baru 3 bulan kok jadi duda. Ya, berarti kebaikan bukan tuh? Baik. Aku siapkan nanti seorang santri soleha, anak satu-satunya dari orang kaya yang orang tuanya sudah tua, yang punya pabriknya 25. Berarti baik tidak? Baik. Tapi santrinya meninggal sebelum. Bisa. Outputnya kalau nambah iman beruntung. Siap semuanya? Siap. Setuju? Setuju. Santri dapat penghargaan, sekarang sudah menikah, diberi mobil oleh mertua, tapi hafalan jadi kurang, malah lebih nonton banyak daripada menghafal Quran. Karena sudah enak, malah kemudian jarang Senin Kamis puasa. Jangan-jangan ini keburukan nih Pak, seolah-olah nikmat padahal persepat azab dari Allah. Na'udzubillah. Bisa dimengerti ya? Poin pertama, jangan melewatkan kecuali bentuk. Tapi saya ada masalah Ustaz. Masih ingat cerita saya? Tenang, justru bagian dari karunia Allah itu kita diberi masalah. Ada anak lagi bermain, ibunya lagi nyulam sambil duduk di kursi kayak begini. Mah lagi ngapain mah? Lagi nyulam saya. Karena sulaman belum selesai dan anak lihatnya dari bawah apa komentarnya, ih sulaman mamah jelek, benangnya kusut, amburadul. Tapi seorang ibu kan bijaksana. Sudah, adek selesaikan saja bermain, mamah menyelesaikan menyulam. Kalau sulaman mamah sudah selesai nanti adek panggil. 1 jam kemudian selesai bu. Sini saya duduk di pangkuan mamah, lihat sulaman mamah yang sudah selesai. 1 jam kemudian komentar si adik tadi, wow, sulaman mama bagus ya ma, indah, cantik sekali ma, ih luar biasa. Apa jawab mama? Itulah anakku, banyak jamaah masjid at-taqwa kiriya caraka. Ketika ada masalah mengadu kepada Allah, ya Allah, saya teh sudah sholat rajin, tahajud, kenapa masih ada masalah seperti ini? Tahukah Allah jawab, aku sedang menyulam kehidupanmu. Tapi kenapa ada kepahitan? Kenapa ada persoalan seperti ini Allah? Dan Allah kembali menjawab, sudahlah, selesaikan tugasmu sebagai hamba, aku menyelesaikan tugasku sebagai Tuhan. Kalau sudah selesai, aku akan panggil kau ke surgaku, aku akan dudukkan kau di atas pangkuanmu, dan kau akan melihat betapa cantiknya aku menjulang kehidupan. Walal akhiratu khairul laka minal kula. Para sepuh, coba rasakan betul enggak ayat ini? Dulu sebagian kita masih ngontrak, sekarang sudah punya rumah yang mega. Dulu pakai kendaraan umum, rasa hujan harus nunggu, sekarang malah ada motor 2, mobil 2. Dan itu baru dunia, Allah janji akhiratmu jauh lebih baik lagi. Maka bersabar, teman, kalau ada sesuatu Allah sedang menyulam
hidup kamu. Makanya bagus apa? Wes sekarang mari kita isi iman ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh gembira. Dan perkara iman itu banyak. Satu yang ingin saya bahas, al-imanu nisfani, nisfun fi syukri wa nisfun fi sabr. Iman itu terdiri dari dua bagian, satu bagian dengan syukur, satu bagian dengan sabar. Selama kejadian apapun, ujungnya pada dua sikap. Dapat untung kau syukur, dipuji kau sabar, sempurna iman kau wahai anak-anak ini. Ada yang? Halo? Hai. Siap semua jadi ahli syukur? Iya. Siap semua jadi ahli sabar? Iya. Nih Pak, kedua TK, gimana tidak bersyukur Pak? Banyak nih ratusan yang tinggal di sini, Allah pilih kita hadir majelis ilmu. Masya Allah, ribuan malaikat berhimpun di majelis ilmu. Ibu bapak bersyukur duduk tenikmat karena sehat. Untung kalau ditakdirkan ambil duduk juga miring. Bersyukur ibu bapak. Halo. Hai. Kemarin saya ceramah di sebuah tempat tabligh akbar. Ada ibu-ibu berhadapan dengan jamaah. Saya bilang ini apa orang baru sembuh. Kenapa dia bergerak-gerak terus? Panitia bisiknya, kan agak terganggu saya kalau udah bergerak-gerak ambil di depan jamaah. Ustaz, itu dia lagi menerjemahkan Ustaz. Yang hadir di Ustaz ada komunitas tunarungu. Saya tanya, Bu, apa yang dirasakan Bapak kira-kira? Sepi Ustaz, sunyi, tak ada suara. Sampai komunikasi harus pakai bahasa isyarat. Ibu mah dengar imam enak, dengar adzan asyik. Ada saudara kita tuh yang sepi. Subhanallah. Babi ayyala inokikum mahrizatikum imam mahrizatikum. Pak, Bu, kemarin ceramah di Robani Tabligh Akbar ada komunitas tunanetra yang ngajinya, yang nasyidnya. Giliran saya kan gitu Pak ceramah. Bangun dengar ceramah, jangan ngantuk. Bangun, bangun, bangun. Nah namanya tunanetra kan mau gini kan sama aja. Terus bagian satu kepada gini. Hoi, bangun, hoi. Bangun, Ustaz. Saya kira kan tidur. Kan dia mah percuma begini juga. Kan dengar dia mah bukan di mana. Ayo aku bersyukur. Siapa sebagian kita yang lagi mikirin masalah uang kelihatan dari wajahnya. Bu, ibu, halo. Hai. Kalau pulang dari seri sini saya kasih 150 juta mau tidak? Ya. Tapi mata sebelah diambil. Syekh Yunus Al Ayyubi datang seorang jamaah kepada beliau. Syekh, ini usaha lagi macet. Rezeki lagi seret. Aduh, padahal mau menjelang Ramadan, kebutuhan pasti banyak. Gimana ya, Syekh? Aduh, saya lagi enggak punya uang. Sini. Kalau makamu saya hargai 10 dinar, mau yang 10.000 dinar mau tidak? Saya beli ini. Enggak. Kalau sebelah telingamu saya hargai 100.000 dinar mau tidak? Ya, tidak. Kalau sebelah kakimu saya bayarin 1.000 dinar. Ya tidak. Jadi berapa tuh harga total kakimu? Total hingga, Syekh. Saya melihat itu bermutu bertriliun-triliun. Kenapa enggak itu yang disyukuri? Iya, ya benar. Insyaallah. Ibu bapak ini bisa dengar saya serius. Saya lucu tertawa. Karena kan dikasih akal pikiran sehat. Coba kalau ditakdirkan loading. Saya lucu, besok baru ketawa. Kenapa? Nah, lucu kemarin satu orang. Wah, kayak apa stresnya suami ibu? Mah, mah bikin kopi ya, baru ngerti besok. Kemarin bapak pengen kopi. Biasa, makanya anak-anak muda, para milenial, jangan terjebak dengan pepatah berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Apa artinya? Sakit-sakit dahulu. Sakit-sakit dahulu.
membuka, rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kenapa kamu masih sendirian? Bagaimana yang pertama, supaya hidup kita jadi ahli syukur, karena ini materi para pemuda. Satu, jangan gagal fokus. Katakan sama-sama. Jangan gagal fokus. Satu, dua, tiga. Jangan gagal fokus. Persoalan orang syukur atau mengeluh itu karena salah fokus saja. Itulah kenapa rubah pada fokus yang benar. Jangan salah fokus. Tuh, gak ada simulasinya ya. Ini ada yang bawa kertas nih ini teh. Hebat jamaah teh pintar-pintar. Ada satu kan niat kamu Ustaz. Kemarin Pak saya contohkan di salah satu masjid. Ada flipchart Pak Ketua DKM. Enggak usah Pak, lang saja. Nah, ini aja, bayangin aja bayangin. Halo. Ada kertas kosong nih, bayangin. Kelihatan ya? Kan pintar-pintar di sini. Terus saya tanya di flip chart kosong, apa yang terlihat ibu bapak? Kertas kosong, putih, Ustaz. Bagus. Sekali lagi saya jawab, saya tanya apa yang terlihat? Kertas kosong, Ustaz. Terus yang kedua gini, saya taruh di tengahnya pakai spidol hitam di flip chart. Gini, apa yang terlihat ibu bapak? Titik hitam. Semua hampir jadi. Sekali lagi jawabnya yang terlihat? Titik hitam. Nah itulah kita realita melihat dunia. Begitu kosong, kertas putih Ustaz. Begitu ada satu titik, titik hitam. Kalau ibu bapak fokusnya pada titik hitam, maka titik jadi besar, jadi besar, jadi besar, dan semua jadi hitam. Kenapa enggak mengatakan begini? Apa yang terlihat? Kertas putih Ustaz, saya taruh titik. Apa yang terlihat? Masih banyak putihnya Ustaz. Kan bisa, masih banyak kosongnya Ustaz, kan bisa. Sayang kita tuh melihat titik yang kecil. Sakit gigi, mengeluh apa syukur? Kosongan fokusnya. Kalau bapak fokusnya pada gigi yang sakit, jangan aneh. Kepala jadi pusing, badan jadi meriang, leher jadi pegel karena fokus pada gigi yang sakit. Kenapa enggak move on? Pindah fokus. Ya Allah, memang sakit yang paling menyesat itu sakit gigi ya Allah. Sudah 3 hari tidak ada jamaah yang nengok. Sudah ada jamaah rombongan, berarti ke mana ya teh? Nengok Ustaz. Ustaz tidak menolong. Sakit gigi. Terus pada meriung gimana Ustaz? Enggak. Tapi segera. Alhamdulillah gigi kan 32 ya Allah. Untung yang sakit cuma satu. Coba kalau 32 sakit. Ya Allah, gigi sakit, tapi kan bibir tidak sariawan. Alhamdulillah, gigi kan sakit, tapi tenggorokan tidak sakit nelan. Ringan tidak? Ring. Persoalan fokus. Bu, adik-adik putri, wajah segini ada jerawat di puncak hidung. So, pas kacaan, fokus ke jerawat apa wajah? Itu yang membuat hidup kita sengsara. Kacang ya Allah. Kenapa kita tengah? Alhamdulillah ya Allah, wajah 10 cm kali 15 cm bisa jerawat cuma segini tuh. Coba kalau jerawatnya segede nampan. Halo? Bapak-bapak, para suami, tolong jawab. Bapak pulang kerja, istri marah-marah, mengeluh apa bersyukur? Bersyukur. Jawab Pak, mengeluh apa bersyukur? Bapak pulang kerja, habis mengajar.
pengajian kelasnya. Tapi kalau lihatnya ya Allah, alhamdulillah, mangga masalahkan. Kenapa papa tembak ngomong terus alhamdulillah? Alhamdulillah, kalau mama ngomong terus tandanya mama sehat. Coba kalau sakit mah enak ringan. Seorang kiai pulang tarawehan pak, sendalnya hilang, padahal dia imam. Ya Allah, paling terlalu. Sendal imam diambil juga. Ini kan sendal kocok bulan Ramadan banget. Ya Allah pak, ngeluh terus karena fokus sendal hilang. Baru ketemu, baru melangkah 500 meter, ada seorang pengemis tidak punya dua kaki, tapi sedang bergembira bersyukur pada nikmat Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil adzim. Gembira pengemis, kiai nanya, wahai paman, gembira-gembira amat lagi apa? Lagi mensyukuri nikmat Tuhan, Pak Kiai. Tapi kan kau gak punya dua kaki. Kenapa saya harus fokus ke dua kaki? Bukankah saya punya dua tangan? Alhamdulillah, Pak Kiai. Bukankah saya punya dua mata? Alhamdulillah, Pak Kiai. Bukankah saya punya dua telinga? Alhamdulillah, Pak Kiai. Bukankah saya punya iman? Alhamdulillah, Pak Kiai. Nangis Kiai itu balik lagi tombak. Aduh, ya Allah. Saya sekarang melihat baru dua sendal aja saya sudah gelisah. Teman saya kehilangan dua kaki. Fokus, jangan gagal fokus bro. Halo. Hai. Halo. Kalau lihat mawar jangan lihat durinya. Jadi ngomongnya, saya mawar teh berdurinya. Jadi di Bali, alhamdulillah walaupun berduri. Tapi dia ada mawar yang indah, semerah hati kekasihku. Jadi indah. Dalam olahraga golf tepat saya diajarin tuh oleh coachnya begini, oleh pro. Kalau ada bunker di sekitar pin, Ustaz, jangan lihat bunker, jangan mengatakan, banyak bunker nih di pin nih. Jadi stres. Gimana fokusnya? Gini, ada pin, ada hole di sekitar bunker, itu cara fokusnya ke lubangnya. Oh iya, sama-sama nih pak faktanya, tapi beda cara pandangnya. Kalau kita mengatakan, banyak bunker nih di sekitar pin, gimana mukulnya bola nih, stres. Dulu saya mengatakan jangan gitu mak, ada pin di sekitar bunker, pedulikan, abaikan bunker, lihat lubangnya. Oh, fokus. Persoalan syukur, persoalan fokus kita. Mulai hari ini jangan gagal fokus. Harus sudut pandang kita pindahkan untuk menjadi ahli syukur. Dua, rubah kata-kata, rubah kalimat supaya kita jadi ahli syukur. Kita teh sering menderita karena ngomongnya yang gak enak-enak terus. Karena kalimat yang kita kirim pada diri kita tuh yang negatif terus, makanya jadi nelangsa hidup teh. Kapan akan mau umroh? Umroh umroh Ustaz, lagi susah begini. Tuh irama tuh haji, apalagi haji. Mobil ini udah tua, kapan ganti? Umroh mobil Ustaz. Apa mau sedekah mesin? Lihat ngomong aja. Kalau kita ngomong begitu, ribuan malaikat juga. Ngomong-ngomong begitu. Kapan mau haji? Doain Ustaz. Saya udah nabung nih Ustaz. Insya Allah. Mudah-mudahan kuotanya dapat. Sudah 25 juta, sebentar lagi 30 juta. Kapan mau nikah? Doain Ustaz. 2019 saya harus sudah nikah. Semangat. Harus sudah nikah 2019. Termotivasi. Aduh, udah Oktober ya. Tinggal di Oktober. November. Makanya harus segera nikah. Dipercepat mencari gadisnya. Begitu ketemu, gadis saya cinta padamu. Ada pertanyaan? Kenapa cepat begini mas? Gedung sudah saya booking.
kali ibu berdoa, Allah mau menyembuhkan, insya Allah sembuh. Padahal pasien, padahal dokter tahu nih 3 hari lagi meninggal. Gak ada dokter junjung, dok gimana hasil diagnosa? Yang begini mah kok kayaknya 2 hari juga meninggal. Sama. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu kalau nengok orang sakit selalu kata-kata yang baik? Sakit apa bu? Gejala tipes. Udah berapa hari? Ini teh hari ketiga. Tipes mah gampang. Itu mah harus istirahat aja. Allah teh sayang sama ibu, kalau sibuk teuing. Hari keempat juga sembuh kok menurut saya. Semangat. Coba kalau orang nengok sakit. Sakit apa ibu? Gejala tipes. Sudah berapa lama? 3 hari. Menurut saya mah hari keempat ini. Ibu kamar berapa? Kamar 28. Nah, menurut saya itu kamar 27 di dalam. Kalau 10 orang nengok, Pak, seminggu mati. Halo? Hai. Terutama para orang tua, tanam anak kata-kata yang bagus, jangan bilang nakal. Apa mah susah sholat? Susah bener. Saya mengambil cerita Ustaz Hasan, Aikab Hasan nih, Pak, masa kecilnya. Lagi hujan-hujan begini, namanya orang kampung, dan masa-masa kita yang tidak milenial kan mengalami, Pak. Masa ketua DKM, yang kalau hujan-hujanan main bola, semakin berlumpur, semakin nikmat, baju putih jadi coklat. Lumpur semua. 4 orang nih, Pak, anak nih, Pak. A, B, C, yang keempat Ustaz Hasan Haikal kecil ini. Namanya rumah di komplek kan bareng dipulangi, Pak. Satu, masuk rumah. Anak pertama, Pak, ibunya sudah pegang satu. Nah, najar, kamu tuh jadi rumah kocok. Lihat, hujan-hujan masih main bola. Yang 3 orang pun. Tinggal berapa? 3. Tinggal 3 lewat lagi. 1 orang masuk. Nama bapaknya, Bu. Kamu nih hujan-hujan. Apa pantas anak bandel? Ini hujan-hujan. Bapak nyari kemana-mana. Bapak yang 3, Bu. Lebih parah. Bapak ibunya udah nungguin. Wah, parah lagi dikata-katai. Tinggal siapa terakhir? Haikal. Ustaz Haikal. Sudah mikir, Bu. Yang pertama hancur. Yang kedua babak belur. Yang ketiga sama dua. Apalagi saya. Maka dia muter lewat pintu belakang. Begitu loncat, kumisnya lalu bikin teh manis di dapur belakang sama pisang goreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak kumis soleh. Mi, bikin teh manis buat siapa? Buat anak Umi yang hebat, hujan-hujan kan main bola, pasti dia haus butuh tenaga. Umi sediakan pisang goreng dan teh manis khusus buat anak Umi yang hebat. Nangis. Ya, Umi tidak membayangkan kata-kata kurang dari ibu yang bayangkan seperti kita orang tua. So, jadilah dia orang yang soleh. Bahayanya kita tersering menghukumi anak-anak kita dengan kalimat-kalimat negatif. Kamu maklum, kamu mah susah, kamu kan tidak sayang sama mama. Ayo, mulai hari. Apakah ada dalilnya Ustaz? Hadis, katanya nyontoh Nabi. Falyakun khairan auliyasmut. Eta junjungan kita mengatakan, kalau mau ngomong-ngomong yang bagus-bagus atau cicing, biu. Mana Al-Qur'annya Ustaz? Fa rabbis samawati wal ard innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Demi Allah Tuhannya langit dan bumi akan diwujudkan menjadi kenyataan apa-apa yang pernah kamu ucapkan. Kalau ngomong anak muda ngomong yang bagus. Kenapa emak kita sering pesan hati-hati sama omongan, nanti dicatat sama malaikat. Bismillah mulai hari. Ramadan tiada hari tanpa sedekah. Ramadan tiada hari tanpa ibadah.
Ramadan harus hafal, harus hafal 3 kali. Ramadan harus nama terus. Siap semuanya? Siapa yang mau haji dan umroh? Angkat tangan kanannya. Siapa yang mau rumahnya? Hai teman-teman. Saya pasti haji. Pasti umroh. Ada saksinya. Sah, salaman. Angkat tangan kirinya. Kalau ibu-ibu baru dapat bonus.
Jadi maaf ya Pak, saya di dunia training dari profil saya. Dari cara duduk ibu bapak, saya bisa melihat nih yang banyak cicilan siapa. Kan sudah punya masalah, kelihatan bro, kelihatan. Masya Allah. Termasuk pakaian Pak, itulah kenapa Nabi rapi. Santri, saya senang di sini santrinya rapi. Apa? Santri gestur dan gerakan tukang pengaruh. Saya duduk di depan angin Pak. Masuk guru saya beliau. Bisa beliau terus gini Kak. Jadi gimana? Ditenang kaki saya. Pantes enggak duduk begitu. Pantes enggak cara naruh kaki begitu. Aman enggak pengen dihormati sama Komar, tapi Komar sedang menentukan siapa kelas Komar. Lihat orang-orang hebat enggak pernah duduk menselonjorkan. Duduk yang bagus. Karena orang sukses itu dari cara duduk aja ya. Nih, teman-teman milenial ini udah kelihatan siapa bakal jadi orang hebat. Siapa yang apes, kelihatan Pak. Naruh tangan. Saya lagi berdiri depan beliau, terus naruh tangannya begini, anak muda. Dia omongin, bagus, saya bersyukur punya guru yang detil melatih saya Pak. Pantes gak tuh tangan ditaruh begitu. Lihat gak orang yang sopan, orang yang baik taruh tangannya begitu. Siap? Karena menunjukkan nanti siapa kita. Gerak, pakaian. Bapak nanti besok hari Minggu pakai pakaian tidur, terus diprodongin sarung. Pengennya apa Pak? Tidur. Karena gerakannya begitu, pakaiannya tepat. Pakaian itu pengen tidur. Tapi besok Bapak cobain pakai pakaian muslim, sepatunya sepatu kungfu, pasti pengen yang gini-gini aja. Betul. Masya Allah. Kebetulan salah satu sahabat saya Bu, pelatih Putri Indonesia. Ustaz, untuk jadi Putri Indonesia itu jalan aja dilatih 2 bulan Ustaz. Kenapa Mbak? Ya karena dia harus jalan dengan gerakan seperti seorang putri. Jalan yang tidak jalan-jalan itu. Terus jalannya begini. Jom, santri, jalan yang bagus. Siapa namanya nih? Yang pakai baju merah? Ahmad. Akbar. Ahmad. Nama panjangnya? Ahmad. Nama lengkapnya? Ahmad. Muhammad. Muhammad aja. Muhammad Saifuddin. Saifuddin siapa? Sudah. Muhammad Saifuddin sudah. Tabligh Akbar. Inilah puncak acara berkegiatan Isra Mi'raj. Tabligh Akbar bersama Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Saifullah sudah. Anda sudah. Maju jalannya. The first impression. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Jalan sudah gagal. Orang tua mantap nih kira, pantes. Tabligh Akbar puncak acara oleh Kiai Haji Muhammad Saifullah berjalan. Ini teh penceramah. Silakan. Ayo Pak, Bu. Saya tahu sebagian dari ibu bapak sedang mikir cicilan, sedang mikir persoalan. Jangan menampakkan. Ayo. Kan dalam menentukan hasil kan gerak. Change motion, change emotion. Motion apa tuh? Rubah gerakan, rubah emosi. Percaya nggak? Rubah gerakanmu akan rubah emosimu. Kalau saya sangat percaya. Anak saya kecil tuh Pak, Fatin. 5 tahun, kalau lagi nangis, saya lupa gerakannya. Fatih, lihat cecek ke atas, nak. Lihat.